acara ini. Fokusnya kita ke teman-teman peserta aja, harapannya apa ketika kita udah melaksanakan acara ini? Iya, jadi harapannya adalah pelatihan bola ini jelas tidak sempurna, tidak kurang kurangnya pelatihan kemarin itu sudah memberikan informasi dan pengetahuan awal, dan itu diharapkan para peserta memanfaatkan pengetahuan awal itu untuk mengembangkan agar pengetahuan tersebut menjadi keterampilan baru. Nah, keterampilan baru itulah yang akan mereka pergunakan sebagai bekal untuk nantinya mencari pekerjaan. Harapan saya yang jelas ini agar berkelanjutan, yeah. Tapi untuk mengenai sasarannya, kan kita itu dinamis mengikuti istilahnya kebutuhan, yeah. Itu mana mungkin sekarang ada pelatihan apa servis motor atau besok apa, kita kan nggak tahu. Nah, harapan saya tetap cuma bervariasi sesuai kebutuhan aja, dinamis gitu. Ya. Penting berkelanjutan. Iya, berkelanjutan itu intinya yang saya harapkan. Untuk harapan saya sendiri dan juga mungkin harapan dari teman-teman, yaitu agar nanti sasaran kita misalnya, yaitu sasaran kita teman-teman dari warga RW 6 Kupang Timur ini, diharapkan mereka punya punya bekal ataupun punya ilmu yang mereka bisa gunakan ke depannya. Nah, diharapkan teman-teman mahasiswa ini apa meneruskan pelatihan berantem yang diminta, itu pelatihan meneruskan pelatihan kendaraan motor, pelatihan kendaraan otomatika sekarang, ataupun pelatihan pelatihan lainnya yang diharapkan yang saya bisa sebutkan tadi, KKN ini ataupun pengabdian masyarakat ini sebagai implementasi ilmu-ilmu yang mereka dapat dari mahasiswa itu dan selama kuliah, dan juga bisa mereka jadikan bekal juga ketika mereka sudah lulus di masa perkuliahannya.